Hai guys, kita balik lagi di Om Update. Kali ini kita akan ngebahas sinetron Aura yang dibintangi Natasha Wilona dan juga Farhan Rashid. Aura series ini tadinya bernama Firasat ya guys, tapi nggak tahu kenapa jadinya diganti dengan judul Aura. Mungkin ada faktor lain ya, mungkin pergantian nama atau yang lainnya. Nah, ini yang terekam, yang video ini nantinya sampai akhir adalah momen-momen di mana episode-episode terakhir syuting Aura bareng All Guest Aura. Nah, Aura ini nantinya miniseries guys, jadi bukan sebuah sinetron tapi miniseries. Mungkin akan hanya 20 atau 30 episodean gitu kalau miniseries, seperti yang dibintangi Farhan sama Megan itu loh, sinetron My Love My Enemy. Nah, ini Kiesa Alvaro, anak Pasha Ungu ya. Dia juga bergabung di sini dan dia menjadi moodbuster banget di lokasi karena memang dia anaknya yang bisa ngeramain suasana, bisa karaokean, pokoknya oke banget dia. Nah, di sini pada terhibur nih sama Kiesa Alvaro. Nah, Farhan sama Natasha Wilona sendiri melakukan syuting di outdoor untuk episode-episode terakhirnya. Nah, siapa sih kalian di sini yang gak sabar sama Aura yang dibintangi Wilona dan juga Farhan? Kalau Mimin sih gak sabar banget nunggu comebacknya Wilona ke Cinemark. Secara kan Wilona di Cinemark itu terakhir tahun 2020 ya, 2020 akhir atau 2021 awalan lah. Setelah sinetronnya bungkus, Wilona tidak terlihat lagi membintangi sinetron yang diproduksi oleh Cinemark. Karena setelah itu dia fokus dengan drama seriesnya yang tayang di WTV. Ada Little Mom, ada Dikta dan Hukum, ada apa lagi ya? Cool Boy and Cool Girl atau apa itulah pokoknya. Nah, di sini kalian wajib nonton karena Cinemark itu dulu menganakemaskan Wilona banget. Dan akhirnya dia comeback lagi dengan mini seriesnya. Kalian wajib nonton, entah ini di SCTV atau di video, tapi kalau keterangan yang tersebar sih kayaknya di SCTV sih ya. Jadi kalian harus nonton, catat jadwalnya, oke? Okay?